Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube yang dimana berada, selamat malam. Akhirnya kita berjumpa lagi bersama si Benca Desa. Okay, kali ini kita akan riding malam untuk melusuri kota Changhua. Kita akan ke suatu tempat di mana ada pasar malam ini. Tapi sebelumnya kita lanjut ke video ini, like, comment, dan subscribe supaya video saya berkembang. Oke, kali ini mari kita lakukan riding malam. Semoga videonya agak cerah ya, hanya ini malam. Ini hari malam Jumat. Malam-malam Jumat itu di dekat Carrefour sana ada pasar malam. Di sana ya lumayan besar lah pasar malamnya. Untuk cuaca hari ini alhamdulillah sangat terang, tidak ada hujan. Di Taiwan menunjukkan panas. Oh, masih ramai suasana pulang kerja sih. Maaf kalau videonya mungkin agak nggak terlalu terang ya, soalnya malam. Oh, mobil pada besar-besar. Ini masih di kawasan Changhua. Tidak jauh dari tempat saya, saya mungkin kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Kalian sama tes kamera action saya kalau dibuat malam atau gimana, ada terang kak buatan kalian gimana, komen di bawah ya. Ini sekarang menunjukkan jam 6:30 ya. Ya udah di sini udah, kalau di Indonesia mungkin baru jam 5:30 ya. Selisihnya kan beda 1 jam dari Taiwan. Oh, banyak berderet mobil-mobil. Ini tempat pemancingan guys, masih tutup. Biasanya kan orang kaya-kaya itu yang mancing itu. Nah ini bekas barang-barang bekas kayak elektrik, kulkas, jajar-jajar mobil bagus-bagus. Nah
ini adalah toko Carrefour. Di Changhua setahu saya ada satu. Ini di dalamnya banyak restoran dan peralatan-peralatan elektronik pun ada di sini. Masih sore jadi masih ramai, guys. Oke, lanjut jalan. Ini termasuk di perkotaan, guys. Langsung masuk di perkotaan, jadi ya suasananya agak ramai. Biasa di sini itu ini pasar malam bukanya itu nggak setiap hari, bukanya itu setiap malam Jumat dan malam Rabu. Kalau malam Rabu kurang lama sih, tapi kalau malam Jumat itu lumayan ramai. Tapi nggak seramai dulu lah, soalnya kan ini masih siaga 2, jadi ya kalau dulu masih belum ada corona itu penuh. Ini bentar lagi nyampe, guys. Mana itu? Ini. Oke, sekarang kita masuk parkir dulu, cari parkiran. Oke. Oh, penuh sudah parkiran. Oke. Kita cari parkiran dulu, guys. Ini parkiran gratis, guys. Enggak bayar. Kita cari parkiran dulu. Oh, sini aja lah parkir. Oke. Itulah suasananya, guys. Oke. Oke, saatnya kita menuju pasar malam. Penuh parkirannya. Untuk menaati peraturan tetap ke parkot kirim. Oke. Oh, di sini banyak menjual beraneka macam. Banyak menjual aksesoris. Ini di rumah. Anak-anak memancing ikan, itu adanya. Ada berapa dia dapatnya? Nah, ini kayak gitu. Mancing bebek, mancing apa? Ini
ini adalah kue, kue yang bentuk mereka. Okay. Ini biasa di sini itu ada tempat apa permainan anak-anak yang besar itu apa namanya, yang dari balon. Ini adalah permainan domino mayong. Ada celana yang harganya ratusan. Ini adalah penembak. Hadiahnya itu boneka-boneka. Murah guys, ratusan ya. Tapi buat cewek. Banyak sini permainan. Ini permainan mayong. Aneka penjualannya ada di sini. Banyak permainan. Ini kayak di Indo. Lempar gelang. Hadiahnya bir. Lagi yang ini. Nah, ini bekas. Taiwan pun ada kayak gini guys, tidak ada yang aja. Ini jual tahu, itu penjual cu tofu, ini juga bilang tahu bacin. Ini penjual. Hanya saya pun mau beli makan. Makan apa ya? Tunggu, ini adalah. Nah, ini biasa kalau kesini pasti makan kesini. Gak ada tempat, guys. Duh, gak ada tempat. Karena masakan saya udah nyampe. Nah, mari kita makan. Wah, Ipoh di sana? Di mana? Nah. Biasanya dia pakai itu apa, kayak tungku yang panas itu, kayak batu apa itu. Tapi berhubung ini COVID jadinya dibuat simple. Oke, mari kita makan. Oke, buat dagingnya banyak ya. Ada telur, ada daging, dagingnya daging sapi guys, sangat lembut.
di Taiwan harganya 130 NT. Ya, kalau di rumah kira-kira sekitar apa ya? 50 lebih lah. Kalau di Indo, kalau di Kresno. Tapi kalau mau makan ya nggak perlu di harus di Kresno. Ntar nggak jadi makan, guys. Oke, saya makan dulu, guys ya. Nanti kita lanjut jalan-jalannya. Oke, saatnya kita jalan lagi. Setelah makan kenyang, sekarang kita jalan. Ini adalah hoko, makanan rebus. Di sini pun ada jualan jagung, guys. Ada permainan anak-anak. Dia mau kayak koin ya. Oh. Aduh. Nah, ini jualan engset, kabel-kabel engset. Topi. Permainan anak-anak juga. Di sini banyak permainan anak-anak ya. Hadiahnya sih simple, cuma boneka. Kalau nggak boneka cuma tembak. Ini kayak asinan, guys. Yang Taiwan kayak ini. Di sini banyak daerah makan-makanan, banyak yang dijual. Wah, ini bakaran yang 10 NT satu potong. Ada jual gorengan, telur puyuh. Ini mancing pancingan lagi. Hadiahnya kayak gitu aja. Anak-anak paling suka. Oke. Ini ada goreng-gorengan. Dan ini ragam makanan, roti-roti. Ini ayam panggang. Ada antri. Ya, cukup sekianlah.
video untuk petualangan kita di malam ini di pasar malam dekat Kehur daerah Changhua. Semoga terhibur pada video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih.